Tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah mengikut statistik, jenayah apakah yang paling banyak berlaku dalam tempoh PKP dan pasca PKP ini apakah langkah seterusnya yang signifikan dan komprehensif dilakukan bagi memastikan jenayah ini dapat terus menurun di masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Kuala Krai. Sila Timbalan Menteri, satu minit. Ya, terima kasih sahabat saya Kuala Krai. Kalau kita lihat statistik indeks jenayah yang paling banyak berlaku semasa PKP ini adalah curi motosikal. Dan kita mendidik masyarakat kita dalam program pendidikan seperti sukarelawan polis bagi orang awam, kita ada rakan kop, kita ada kadet polis bagi sekolah, kita ada kos kerelawan polis siswa-siswi semasa di pusat pengajian tinggi, dan kita juga ada polis bantuan, dan kita menggalakkan polis turun ke masyarakat komuniti menerusi program-program yang kita jalankan iaitu community policing. Ini yang akan kita laksanakan, dan kita minta kerjasama semua masyarakat yang kita sebutkan polis dan masyarakat berpisah tiada. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Saya mohon Tuan Menteri.